guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Zina Karamel. Yay! Kali ini aku make up seperti ini karena abis bikin konten gitu. Konten yang memakan waktu hingga 3 hari. Ini curcol dikit aja ya, karena aku harus bikin 3 look. Dan si 3 look ini tuh buat satu video aja gitu. Jadi di satu video ini aku harus menampilkan 3 look. Nanti kalian kalau kepo dengan hasilnya, kalian langsung mampir aja, follow aja di IG aku @zinakaramel aja. By the way, mumpung sekarang aku lagi makeup kayak gini, aku tuh mau review produk gitu. Produknya ini adalah produk remover gitu buat ngapus makeup. Kebetulan aku sengaja banget ini makeupnya kayak gini biar reviewnya itu lebih maksimal. Nah, makanya make upnya tebel dan ini banyak art-artnya, terus ada darah-darahnya juga. Sebelumnya juga aku masih pakai softren yang putih, jadi ya kayak beginilah looknya. Langsung aja aku mau review produknya dari si Tera. Coba kalian ada yang tahu nggak ini produk apa? Nah, jadi ini tuh produk dari Hello Bear Face. Nih, dia ada satu kotak gitu. Dan dalamnya lucu-lucu banget. Jadi ini tuh buat makeup remover gitu. Nah, kita buka ya. Jadi ini adalah makeup remover yang bentuknya handuk nih guys. Kita lihat, tadaaa, dalamnya ini ada card juga. Jadi dia ada petunjuk buat cara pakainya di sini, how to use nih di card di dalam si box satuan ini. Dan ada satu handuk yang masih diplastikin. Nah, ini ukurannya kayak gini. Ini handuknya mini, tapi nggak terlalu mini sih kalau menurut aku ya. Oh, jadi yang pertama itu kita sebenarnya harus cuci dulu si handuk ini biar bersih. Cuman ya nanti kita kocok-kocok aja dikit. Terus yang kedua, dia dibasahin di air hangat gitu kalau kita mau pakai. Cuman dibasahin aja di air hangat. Yang ketiga, udah bisa dipakai, dihapus ke make up kita. Cuman pakai air aja, jadi kalian gak perlu tambahin lagi micellar water, tanpa harus nambahin lagi oil, tanpa harus nambah lagi cleansing yang lain-lainnya. Jadi kalian cukup pakai si Hello Bear Face handuk ini tuh dengan air aja. Disarankan lebih baik pakai air hangat. Nah, di sini tertulis exfoliate karena flip to long fiber side to exfoliate continue in gentle circular motion. Nah, jadi untuk bagian si yang panjang ini dia bisa mengeksfoliate kulit kita. Jadi bisa mengangkat sel-sel kulit mati kita yang kering gitu. Kalau untuk pas hapus make up kita pakai side yang bulunya pendek ini nih. Dia benar-benar lembut banget bulunya karena dia terbuat dari ultra soft fiber, katanya microfiber, sorry, ultra soft microfiber. Jadi dia benar-benar lembut banget dan pasti bakal aman banget katanya untuk yang kulit sensitif juga. Serta dia klaimnya ini bisa dicuci sampai 1500 kali walaupun kita cuci di mesin cuci gitu guys. Jadi sekarang aku mau langsung praktekin aja pemakaian si Hello Bear Face ini. Let's check it out. So, kita bakal basahin si produk Hello Bear Face ini. Serta, satu lagi aku bakalan compare pemakaian antara si handuk Hello Bear Face ini dengan pemakaian micellar water. Nah, ini micellar waternya, jadi aku bakal compare sebelah-sebelah. Yang kanan aku bakal pakai si handuk Hello Bear Face, yang kiri aku bakal pakai si micellar water. Sekarang kita basahin dulu si Hello Bear Face-nya. Let's do it. Wow,
Wow, langsung keangkat guys. Gak nyangka sih bakal secepet ini. Guys. Wow. Dan sekarang aku mau pakai si micellar water untuk area sebelah kirinya. Kita shake dulu micellar waternya karena dia mengandung oil juga. Kebetulan kulit aku juga jenis kulit kombinasi gitu, jadi berminyak di area T-zone sini, area hidung sampai jidat sini. Kita coba hapus ini dengan satu cotton pads. Nah, tuh, ya, seperti yang kalian tahu, hapus dengan micellar water kayak gimana? Tuh kadang masih suka ada sisa-sisa kan tuh. Jadi kita coba hapus semua aja, apakah cukup dengan satu kapas aja apa enggak. Ini benar-benar suka nge-stain gitu kalau misalkan habis pakai fake blood, jadi dia masih suka merah-merah, jadi aku cuci muka pun masih suka merah-merah. Makanya aku sekarang pengen compare apakah masih ada sisa merah apa enggak kalau misalkan pakai si Hello Bear Face ini. Karena kalau pakai micellar water emang masih suka ada, dan aku suka pakai toner lagi. Oke, dan sekarang aku mau pakai lagi micellar water di kedua area ini dengan dua kapas. Aku pengen tahu bersih yang mana gitu kan. Nah, ini udah. Jadi sekarang aku mau pakai bersihin lagi wajah. Nih alisnya nih, karena suka masih ada sisa-sisa si itu kan, pensil alis gitu yang hitam. Nah, jadi ini aku udah compare keduanya dengan ulang memakai micellar water lagi. Dan ini dia hasilnya, kalian bisa lihat sendiri guys. Sorry ini kalau misalkan keterangan. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, yang ini pemakaian hasil Hello Bear Face dan yang ini pemakaian micellar water. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau yang dibalik sih dia nggak dipakai. Jadi sekarang aku mau cuci dulu wajah aku. Nah, jadi ini dia. Aku udah cuci muka. Aku nggak cleansing lagi dengan apapun setelah cuci muka. Ini aku cuci muka pakai sabun cuci muka aja udah. Jadi kesimpulannya adalah menurut aku dia ini si Hello Bear Face ini dia ramah lingkungan karena reusable banget produknya, bisa dicuci sampai 1500 kali katanya. Terus kalau saran aku, kalau misalkan kalian mau pakai ini kan ini panjang. Nah, jadi dibasahinnya itu jangan semua. Basahinnya separoh aja nih segini. Paro dibasahin, dipakai kan tuh. Nah, misalkan males nyuci, gak mau sekali pakai, misalkan besoknya pakai yang ininya, yang sebelah sininya dibasahin lagi dipakai. Jadi kalian bisa dua kali pakai dan dicuci gitu. Jadi nggak harus sekali pakai aja gitu kan. Nah, kalau untuk aku sih aku kayaknya lebih prefer ini karena aku sering banget makeup art gitu. Jadi aku benar-benar butuh banget yang simple, yang tinggal masukin air. Udah gitu dielap, udah gitu beres. So, aku happy banget bisa tahu ada produk sekece ini di Indonesia nih dari Hello Bear Face. Mungkin kayaknya segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian yang lagi nyari-nyari makeup remover yang benar-benar cocok gitu kan. Kalian bisa tahu jadinya. Pokoknya thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa mampir ke Instagram aku, follow di @zenakaramel. Nanti aku taruh di bawah ini. Pokoknya see you next time. Bye bye.
Asli guys, harus punya ini guys.